sekarang kita dah sampai dekat Arena Rawang. So kat sini ramai lah berkumpul kalau kau tengok. Hari ni kita bersama Mantap weh. Ha. Kali ni ride kita lulus, kita sampai lah. Arwah ni baik orangnya. Kita pakai ride kita kali ni tak ride standard basah. Kita basahkan secara manual. Okay geng, so sehari sebelum kita mulakan ride tu kita exercise dulu sikit lah. Asyik exercise dalam motor je kan. Hari ni kita exercise kat badminton geng. Summer court dekat Seremban 2. Jom lah main sikit. Hey, apa ni cerita yang lain mana? Pisang ni pun. Tak boleh pakai lah. Macam pergi Johor, Ikmal pergi Puchong. Boleh pula pergi ambil exhaust dulu. Si Macam dekat Johor tadi eh? Si Nazrin dia pergi Kajang. Tak sampai-sampai lagi. Tak apa, orang kurang kita main dulu. Jalan je. Membuli. Berkicap. Oh, increase power tu main. Dia tengok back badminton kalau dah besar macam tu, automatic mesti power punya. Mesti power je. Tapi sayangnya shuttlecock tak ada. Adik pun main badminton ke? Best ke? Alamak. Oh, ajak ayah main badminton adik. Ha. Ha, cepat. Ha, satu. Dua, cepat adik. Satu, dua, tiga. Wih. Oh, cepat Syah. Motor spek tinggi. Boleh, boleh. Bayang yang lain masih tidak kelihatan. Mungkin aku tak tahu mana ke arahnya. Yang dekat Puchong tu aku faham lah jauh. Lagi seorang yang pergi Kajang. Tadi dah cakap dekat lekas. Tak tahulah dia baru keluar daripada Bangi. Ataupun memang tak gerak lagi. Come on, Syah. Come on. Oh, yo. Masuk. Masuk. Ah, muka-muka penipu. Masuk. Dan Lindan terus. Tak sampai. Power ni Uncle Chris cakap. Wow. So untuk ride yang kali ni, aku ada buat some changes lah dekat motor FCB one aku. Aku tukar Y standard. Bukan yang standard 2 inci panjang apa. Aku tukar fork standard. Lepas tu aku dah tukar disc. Sebab disc aku bengkok tu tadi. Pakai yang King Drag tu. So sekarang ni performance dia in terms of braking. Lepas tu in terms of dia punya suspension dan sebagainya lagi cantik lah. Sesuai lah. Sebab sekarang ni aku punya fork tu dah oil seal dah koyak. Lepas tu spring aku tak tukar lagi. Dia punya rebound tu macam tak cantik lah. So alang-alang tu dah cakap pakai lah fork standard. Fork standard lagi okey kan. Aku pun salin lah terus. Next round. Dah berpeluh lah. Kalah main engine peluh dia. Ni main tipu ni. Dia cakap dia tak pandai main. Tengok dia punya smash pun kita tahu dia biasa main badminton. Ha, tengok mana boleh makan. Kiri tak apa-apa. Aku tadi gaya lebih pukul angin. Gaya kena ada lah aku cakap. Tengok Syah tadi dia cakap dalam beg dia dah bawa kasut tengok. Sudahnya pakai selipar. Member seorang pakai kasut casual. Dia pakai betul-betul pakai kasut pun ni lah. Aku ni okey lah. Kasut track, kasut casual,
selipar berstokin lagi lah. Tu kau tengok siapa datang. Kau tengok siapa datang. Member kau datang. Masih bersantai. Oh lo lo lo. Awak dah mandi ni ya, dah mandi ya. Tak apa, hari ni bakar lemak. Esok kita pergi makan nasi bambu tu, pergi makan kenyang-kenyang. Hari ni bakar lemak dulu puas-puas. Datuk. Datuk lama Datuk. Siap Datuk. Lekas mana tadi? Kau baru masuk se eh? Aku dah agak, aku dah agak. Dia punya lekas tu aku dah boleh agak. Agak banyak stok lah tadi. Kenapa? Lama Izuan kasut mana tadi? Tak, kejap ke. Buat apa? Hantar drop tu, drop. Lepas tu Izuan bawa keluar punya inner. Lawa, cun. No? Dah kering lah? Tinggal nak polish. Oh, dia best dia sebab dia polish lepas tu dia wax. Nanti kau rasa dia punya steam dia pegang tu. Gitu? Oh. Okay, bapak lawa sekali. China alasan dia tu nak sarung kecil pula. Ha? Nak sarung kecil pula. Ya, nak sarung. Salah aku rasa. Kena buat apa? Naik high cut kau tu? Bukan. Apa tu? Ini dah bengkok rasul eh. Tengok. Tak ada sokin. Member ini belakang tu okey lagi. Paling... Ni kasut jalan, kasut casual. Kasut track. Ha, tu okey lah. Tak apa, yang penting Datuk mesti power okay, tengok main dulu. Jangan tengok kasut. Aku nak Ikmal ni hari-hari boleh dikatakan nampak dia main badminton. Tapi dia tak datang lagi. Nak tengok. Oh, ini nak bedal apa? Nak bedal Chris lagi? Kena bedal. Mana? Rekat nak aku pula ada bedal. Kasih hentam. Sorry. Habis lah. Dah kena tenung lah. Mana Aci ni? Dua-dua dah power. Mana Aci? Okay, geng, tepatlah pukul 1 kita orang dah habis game. Ikmal keseluruhannya tak sampai. Kita orang dah berkicap, semua dah berkicap. So, itu aja lah kot. Pergi minum-minum dulu. A few moments later. Ni persiapan akhir lah. Kita punya sebelum ride. Hari ni aku tukar setup sikit. Kita dah pakai Y standard. Bukan standard 2 inci ke apa. Memang arm standard Y. Cover rantai Y yang telah dipotong tempat dekat monoshock tu. Sebab kita pakai ni, tabung dekat tengah kan, so dia tak boleh tutup. So kita dah baik pulih fork dan kita pakai terus fork standard. Lepas ni kita nak masuk JB Style. JB Style brother. Chrome. Eh, tu apa tu? Tu apa? Jijik tu apa? Sama juga. Ini batang chrome. Ini waktu kan nak hold position. Ada jual mah, satu pasang baru waktu. Ni sepihana. Oh. Mengalami masalah susah untuk hidup. Sekali-sekala dia kata susah, dia susah betul nak hidup. Jadi kita nak tengok apa kita boleh buat. Carburetor ni pun dah nak kong dah katanya. Kong, dah kong, dah mati lah. Elap lah. Disk pun kita boleh tukar. Kita pergi kat pertukaran. Kita dah masuk disk pun apa ya. Tengok tu. Ada bunyi JB tak? JB. Bok mari depan ni. Bok. Boleh sandar cantik man. Beli ada cushion punya kat belakang ni. Dah perform dah. Fork pun, rebound pun dah cantik. Ha? Kasih apa? Kasih tumbuk sikit. Tumbuk sikit. Ada
Boleh lah, geli-geli. Motor spek kecil-kecilan. Apa lagi yang kau cari tadi? Cari exhaust kata standard lah. Ni nak masuk ke pengantai pula. Kata-kata lah. Orang lupa relax je. Baru ngam, baby style. Baby ni bukan baby style. Ni bukan. Ni, ni dah lari style lah ni. Eh ni sebenarnya semua persiapan untuk hari Ahad eh. Ni nak lari bangi nak ambil motor. Anna tiba-tiba nak tukar spoket. Katanya enjin melalak-lalak. Ada. Dia 63 juga ni. Jet 3 eh Tio. Rasa idea aku membantai atau aku dibantai. Ni mekat dia siap lah. Mekat dia siap. Ni mekat apa? Oh, belakang, yeah. Belakang tak lah. Ui, rainbow depan belakang. Fluorescent. Au. Ui, kecil. Bangi ni, bangi. TikTok, TikTok, TikTok. Rainbow dah risau lah. Eh, apalah cerita ni aku pukul berapa geng. Kau tengok geng, pukul berapa geng. Alamak jam ni. Ah, 1:10 lagi. Masih kat sini. Tu hari Najmi, motor dia breeding. Masa dah datang. Aku jenuh nak menjawab dengan Izwan. Hari ni, ha, Tio pula. Yeah, boy. Pasal racing buris lah. Ha, kita dah sampai dekat kedai Izwan Kasrun. Nak tengok motor Nazrin. Apa yang hilang? Apa yang hilang? Ada pasang plate number? Memang tak ada kat bengkel tadi, memang tak ada lah. Bengkel tak ada. Bengkel memang tak ada. Tu yang aku beli. Oh, bila kau cakap apa yang hilang, aku cakap aku rasa plate number kau memang tak ada tadi. Ya. Yeah. Ya, yeah, daripada bengkel tak ada. Tadi ada bengkel. Imaginasi yo. Plate number pun itu yang last lah, yang pensi yo. Tak ada ni betul-betul ori, ori. Itu beli ori hilang. Ha. Sekarang pakai screw juga. Hilang tak? Hilang dia. Dia tu pakai spendar lah. Kalau letak ni tolak. Spendar? Sebab ni lah magat dia. Motor laju pula. Pakai spendar? Pakai spendar boleh. Dia tak su. Kembang teramban lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, lambat sikit sampai. No problem. Ada projek kudusan dia. Oh, ni lah dia. Ni lah dia. So, kau sebenarnya cerita kau bawa motor kau ke bawa motor jiran kau ni? Apa? Ahad ni? Tadi aku cakap dengan Afai nak motor tu ada sekali kalau boleh. Siapa yang joki? Okay, maksudnya? Aku cakap lah kalau boleh. Oh. Tapi sekarang yang nampak gaya memang tak sempat lah. So memang kau bawa motor kau lah? Aku bawa motor aku. Apa kau bawa motor dia lah dengan piston ke apa? Tak, mungkin tu. Mungkin mana ni? Ni ni macam ada hijau, purple. Dia sekali sini. Ha? Bawa motor ni lah? Eh, bukan motor tu. Apa tak? Motor tu, colour tu. Colour tu kan? Bukan motor tu. Ja. Ha, bangi, section 7 kot. Dia, dia bangi tak bangi je tu lah. Apa tak nama dia orang sini panggil, lain sikit nama dia panggil. Kan sini sakit pinggang lah ni. Sakit pinggang? Tahu lah pasal kau pernah, kau pernah ride tu kan? Yang Johor tu kau jangan kait kan? Johor yang abang bos tu hari tu, 5 jam pergi Asi Pakistan, berhenti dia 20 kali. Ha, yang ni. Terak sini sakit. Ha. Ya. Format projek yang merah. Mono baru warna kuning. Ah ni bukan kita ikat nak tukar. Bukan gol ni. Sabarlah. Dia jalan-jalan. Dia gerak terus eh. Ni ah ni motor Y ni ada red Leo. Sistem ah. Tu kau kena nak kapling 12 tadi kena apa? Ketatan full race. Oh, dia pancing Tio datang. So yeah, dia ada tangan lebih. Kenapa semua baju navy? Eh? Eh? Semua baju navy. Aku dah pernah tadi pandang apa yang kelip. Bang, lampu belakang skuter ni berkelip. Siapa buka? Kau buka? Apa? Oh? Belakang skuter ni punya lampu berkelip? Dia akan detect bising dengan gerak. Motion sensor? Haa. Untuk apa eh? Ada CCTV ke? Ada. Ini ada dashcam. Nampaknya masih ada lagi beberapa orang yang akan melaram motor dia sebelum air Ahad. Haa. Najmi dah siap set up lah motor dia. Haa. So sekarang air pula. Lepas tu macam motor dia
itu hari kan dia punya crankcase pecahan masa dyno. Lepas tu sekarang ni crankcase tu tak ada lagi. Kalau ada crankcase, barang-barang semua dah ada, insyaAllah dia bawa motor tu. Tapi dia cakap kalau aku find sahaja yang ada, dia cakap mungkin tak pergi kot, dia cakap. Lepas tu find minyak parah kan. So semua tu bergantung pada keadaan lah. Tengok mana yang sempat jalan. Terlerai. Dulu member main hitam hijau, sekarang nak tukar warna, habis semua aksesori nak tukar. Warna baru. Setiap kali ride mesti ada barang baru motor RS ni. Pasal awan lampu? Ha? Ini lampu? Ini lampu? Ini lampu? Ini lampu? Cik, nasib ripping kau. Ni ha, semua pak-pak inner motor air tu. Dia ripping warna kelabu. Yin, payung sikit, payung sikit. Wuih, crystalline. Cik. Tekan dia, tekan dia. Paling-paling pun klip patah. Kabel tie. Tiga saat kabel tie ada. Kawan baik kita. Kawan baik kita. Ketap. Kasih drill. Ya, oh ya, ini kena bagi korang tengok dekat sikit ni. Nampak? Ni, tengok ni. Apa tu? Crystal line. Sekejap lagi kita tunjuk bahagian lain yang nampak lebih jelas. Ah, yang piece ni tu hari dia dah hantar awal. Awal beberapa hari. Yang ni, itu hari stiker tak tanam. Disebabkan oleh yang custom sana tu, dia tak tahu kedudukan stiker winner ni. So sekarang ni dah tahu mana, sebab kita tak jumpa tau motor yang dah sarung stiker ni. So kita tak dapat gambaran dia. So yang ni setelah Abang Izzuan, Ayin semua search, kedudukan dia lebih kurang macam ni. Lepas tu dah tampal, takkan dia tak tanam kan. So yang piece ni ditanam oleh Abang Izzuan lah. Sekali tu hari dengan repaint dia punya inner apa semua. Dah siap dah member. So selesai juga lah pemasangan motor Ain. Kita satu kali langsung pasang terus sini, lepas tu terus gelap balik Seremban. So next kita tengok apa lagi persiapan-persiapan yang akan kita buat sebelum ride hari Ahad ni. Okay, yang mana-mana nak custom cover set ke, custom inner ke, nak repaint dan sebagainya, korang boleh datang dekat sini, kedai Abang Izzuan Kasrun dekat Bangi geng. Kalau dekat TikTok aku tu dah berapa kali lah aku custom dengan Abang Izzuan. Aku ada tag TikTok dia, korang boleh tengok TikTok dia dengan IG dia. Aku ada tulis juga kat sini lah. Kalau korang berminat, korang boleh search, korang boleh contact dia terus eh. Entah. Di muka tokek kita geng. Abang Izzuan Kasrun. Boleh datang sini geng. Banyak hasil kerja dia yang dah ada dekat luar sana. Okay. Jumpa tak jumpa je. Kalau kau tengok hasil kerja dia memang kemas-kemas. Stand by. Gerak balik. Motor pun dah siap. Thank you kepada Abang Izzuan Kasrun kita. Steady. 1 hour later. Jadi cik, tukar kapal set cik? Kau pergi mana tadi? Dah beli lah? Dah beli lah. Gambar kat mana? Macam motor garaj ke? Tak tahulah beli kat mana ni. Ni bukan kau pergi run beli tadi? Tak. Aku tanya macam ni, dia cakap kau ada kat kedai tu. Beli bila kau beli? Ni tutun ni? Tutun. Unicorn tak? Unicorn? Nando Grey. Nando Grey. Ada warna purple sikit eh? Tanam lah? Tanam. Okay. Tanam okay. Siapa punya Magic Boy? Tak tahu lah. Tak ada brand ni lah. Lain okey sebab dia ada force kan? Langgi lah. Meranggi lah kau. Ni confirm jadi eh? Jadi. Lepas tu apa yang lagi siap tak? Apa dia? Tio, dia WhatsApp aku tadi. Dia cakap, bang tak pergi kau bang. Keting. Dia cakap, apa hal ni? Aku tengok gambar. Dia punya blog. Dia cakap, hai. Ni gambar zaman bila ni aku cakap ni. Kau saja tak nak pergi kan? Aku cakap, wajar betul. Berpeluh hidup kau motor. Ni kalau lama lama ni berpeluh. Boleh lari lah apa ni? Boleh lari lah. Abang. Sorry bos eh. Pendek lah tu cik. Member tak dapat tayar pick up ni. Member nak nak menggelicik. Nak dapat tayar tergelicik ni. Pak kecil buat mesti ngam je lah. Okay payung kuat sekarang. Payung pick up. Dah tengah bawah. Kau tahu tak berita buruk satu? Cuba teka. Ada motor apa ni? Kau tak tahu? Kau dah tahu? Teka kan?
Ha. Syah apa Tio? Dia hantar aku gambar blok dia tadi. Macam ni kasi gambar lama kan? Tak tahu lah. Vah bengkok ke apa. Dan dah. Aku cakap dengan dia. Ni mesti gambar lama kan? Menyirap lah. Bukan abang. Ni gambar baru. Dia convince aku. Tu gambar baru. Nak pergi rumah ni tak? Sibu tak ada masuk. Okay, ni aku nak servis dulu lah. Aku punya motor, aku pakai minyak hitam Jetron 15W50. Ni fully. Kita servis dulu, tambah coolant apa semua, lepas tu baru kita jalan esok. Ni sekarang ni, member ada yang dah tunggu lah bawa van. LC memang Krypton, kalau kau tengok dalam video aku sebelum ni ada LC memang Krypton tu belum siap. Dia orang nak try sekejap kat lekas. Aku ingat aku nak try kejap motor ni. Nak tengok lah, sebab baru lepas setting carburetor kan. Sebab aku mungkin bawa bini aku lah ride kali ni. Tak berseorangan lah. So aku nak tengok carburetor ni semua ngam ke tak ngam ke apa. Kalau tak ngam, datang balik setting apa semua balik. Dengan datang balik, motor tak hidup. Itu lagi baik. Okay, jadi ya tu kalau datang. Pakai motor biasa-biasa. Dia pakai X1 ada geng boleh-boleh. Ni pun kalau dibiar kan, dia mencari exhaust cutter standard ni. XR. Tu dia. Dia bagi minyak hitam baru terus. Minyak hitam aku tadi dah sikit benar dah tengok. Tukar sekali filter semua. Aku lupa dah bila last aku tukar minyak hitam motor ni. Aku rasa aku jenis yang itu hari top up. Ha, siap. Oi. Alah ngangkang tu. Atas ah. Sini patah. Tiga. Memang nak servis tu. Nak servis motor. Kena buka balik. Tensioner longgar kata. Dah baik. Servis dah ni, tensioner kata. Belum minyak hitam lah. Nah, semua dah tak gaji dah. Semua dah tak gaji nak tukar minyak hitam. Ayah dia tukar. Sial lah dia. Tadi orang dah pesta tukar minyak hitam lah. Lambat sikit je. Maksud siapa tukar? Ni. Ni sudah aku tukar. Semua dah tolak-tolak lah. Ah, ni lah. Tolong lah. Siapa yang tolak dia ni? Budak dapat. Dapat apa mana? Dapat member aku ambil. Budak-budak sweat dengan kau punya? Rim? Tak, aku beli. Beli? Dia jual apa? Aku beli ada 6 batang. Aku tahu kau ambil rim dia. Rim biru tu? Rim biru aku dah jual. Motor mahal, abang motor. Dah. Kau nak apa? Kau nak main? Senang. Kau nak main? Dah jauh. Kau pernah main polo lagi? Ha? Kau pernah main polo? Tak. Kat Senai tak nak main? Tak. Ada ke polo kat Senai? Polo tu menami dan masa tua dah. Oi, kalau golf punya batang berat je ni. Oi, tengok urat-urat tu. Oi. Pada tu sumbat. Eh, sekarang ni kan, ayah tukar sepoket semalam tu. Dia tak pergi. Awak jangan tak pergi pula tiba-tiba. Aku dah risau tengok orang tukar sepoket ni. Jangan jadi macam Tio. Ui, orang kaya minyak hitam tu. Macam mana dia boleh keluar tu? Dia boleh keluar sekali dengan ni. Ui, liquid moly baru ada. Liquid moly. Ini macam. Berapa mah? 80? Ini murah punya. Berapa murah dah tu? 250 punya dalam 30 lebih. 30 lebih? Ya, ya. Harga supplier eh? Tak. Kalau yang ni kira mineral. Oh. Si macam dengan Syah itu malam minggu tak apa hal. Apa yang saya? Ya, Aisyah yang baru angkat Y. Ha? Insiden. Kaki batang kat mana? Ha? Langgar lori, dia time main ke apa? Time main tadi? Tadi. Main kat mana? Lekas tadi? A few moments later. Siapa ikut belakang? Cerita orang dalam. Okay geng, aku dah sampai rumah tadi. Jam dah menandakan pukul 6. Kita pun dah sampai subuh. Sembar-sembar nak gerak lah geng. Ini macam mana pula nak kemati ke alam ini? Kita kemot. Okay. So kita siap-siap nak gerak ke bengkel. Tengok siapa yang dah siap mandi, dah siap bawa barang, dah siap packing, dah siap apa.
Kita nak make sure semua dah dekat bengkel. Lepas tu kita terus gerak. Tak ada nak tunggu-tunggu lagi dah. Kalau tak, tak sampai lagi macam ride itu hari. Jom. Tapi macam okey kalau keluar macam ni. Okay. So ride kali ni kita hadir bersama dengan Bakul. Senang sikit lah, orang rumah aku ikut. Untuk ride kali ni, aku pakai helmet ni. Woo! Lama sangat aku tak pakai helmet ni. So kali ni aku pakai helmet ni. Oh, rumah aku akan pakai helmet ni kot. Helmet Zeus 2 Alam. Ah, helmet ni dia boleh jadi full face, dia boleh jadi open face. Ni pun ringan tau. Memang ringan aku cakap kau. Dia ni aku tunjuk macam mana cara nak buka dia. So kau just tekan je ni. Lepas tu kau tarik tau. Ah, so dia jadi macam ni. Ah, tu tengok. Ah, dia boleh buka mulut dia. So dia jadilah macam ni, open face. Helmet ni ringan je. Ah, shell pun memang ringan, memang selesa untuk dipakai. Ah, tak adalah rasa kepala kau lenguh ke apa kan, kalau ride jauh lama-lama kan. Ya, punca segala kelewatan. Punca segala kelewatan. Baru nak bersolek, baru nak apa. Punca kan? Masa kerja punca kan? Pukul 5 kot, orang siap. Pukul 5. Siap kau. Kau tengok lah, telefon tinggal lah. Apa lah, yoh lah. So, yang ni kita on the way bengkel jap. Kau perintah aku overflow, kau lah. Aduh. Set lagi pula dah satu hal. Hey, motor sakit nak masuk, motor sakit nak masuk. Motor sakit nak masuk. Sang, boleh ternitik ke minyak? Aku start tadi, aku tengok. Aku dah bau petrol lah, cakap ni mesti overflow ni. Oh, basah kan perintah je. Aduh, rambut. Dah lah. Hey, tengok lah. Dia macam ala-ala Samco Blue pun ada. Eh, hey, fighter lah. Eh, Kai lagi sebiji mana soal Kai nak Kai? Dia pergi rumah dia. Minum. Oh, minum. Hai. Pacita. Pacita apa? Pacita motor sesak nafas, hey, mah. Tengok baju. Janji Melayu. Tapi awal tu dah awal. Tapi janji Melayu lah. Eh, hey, ni member dah siap setting tu. Dah tukar cover set tu. Sekarang, break ni masalah. Depan ada kan? Belakang. Oi, sangkut siap tayar kat bawah. Ha. Overflow apa? Abang Idola memang tu overflow. Overflow sekarang. Dia sudah muntah dah. Nah. Ayah hari muntah. Aduh, macam biasa. Lambat oi. Sidai oi. Selagi lagi Ain boleh sampai. Syah mana Syah? Syah dah minum mah, tengah minum. Minum apa? Minum jenah. Mabik ah. Itu lain. Blue. Syah rotate Syah bengkok. Oi, power je. Ini lain macam punya melendut ni. Nampak owner gemuk. Buat lah kerja. Semua gaduh pasal peluh. Sekarang memang trend ride pakai suit asyik. Bapak dia panas. Panas lah teruk. Ini balik senang orang tukar baju. Tukar baju. Pel dulu. Tak tahu akan basah ni. Tu barang orang tu. Buka mata sikit. Oi, berkicap. Apa? Pijak lagi. Oi. Lima haya. Kurang ajar budak. Mana? Dia nak maju. Bukan macam ni. Dia. Dia. Lemah. Jangan minyak penuh tau. Hai. Minyak penuh sini. Sini je keluar semua. Sekali minyak penuh macam mana nak buka? Dah, direct. Tak apa. Pegang. Mantap boy. Player dengan kain. Masih mencari titik kesempurnaan ke tu? Bermain bersama-sama jarum. Gerak-gerak lu belakang sampai. Jangan di hujung-hujung saat give up. Tak apa cik. Kau boleh teman motor putih ni muntah-muntah. Bobok-bobok sebu-sebu. Boleh teman motor putih. Muntah-muntah sebu-sebu. Poin sate masih di kulit dia mantap. Dah boleh lepas kah? Eh, Ultraman, mood eh? Eh, bayar mood lah kah? Eh, nak bayar mood dah? Itu je lah kau tak sebut, Ultraman? Weh, kau ni. Kita dengar deruman daripada atas. Misi untuk mencari fighter-fighter yang jangan kesiangan. Alang, kau tak pergi rumah Alang tadi tengok adik aku. Dia sini nak ambil dulu. Oh, lambatlah tu pergi. Okay, no leaking. Okay. Oh, you.
Ini minyak berlebih sangat ni. Overflow lagi. Tak ah, minyak lebih. Spek rasa atas katil. Atas katil lagi, yeah. Najmi. Ah, itulah dia. Kalau balik orang nak cakap tak, jangan bagi dia balik. Tak ada lah. Dia sibuk nak balik tau, nak basuh motor dia. Ada wici apa kain. Jangan aku nak pasal Tamil. Mesti dia. Yeah. Dia ha. Selalu buat macam tu. Dia selalu skim orang. Dia kat terlelap lah. Baru nak mandi. Baru nak mandi. Tu sampai lah tu. Bukan. Skim lah. Dia skim. Posing sikit. Musuh ketat bearing daripada zaman V1. Bearing dia. Tak hadir. Tio tidak hadir. Najmi? Najmi masih on the way. Masih mencari titik jalan. Titik jalan ke F1 performance lah. Daripada titik A ke B tu tak jumpa lagi. Dia masih kat tengah. Eh, eh kau pergi ke? Kau berani lalu sini. Jom-jom eh. Oh. Itu kalau atas tu sudah 65 tak lah ikut ah. Eh, memang kena dia. Lah. Dia dengan Mirul alasan dia standard. Dia tak nak ikut ride. Right. Sifu dah bangun, Sifu dah bangun. Sifu sudah bisik. So nampaknya akan ada beberapa orang yang akan dijemput yang masih nak bangun tidur, baru nak mandi. Adik aku sendiri pun baru bangun. Aku tak adalah pergi rumah tadi, aku ingat ada sini. Ambil kok baru bangun. So yang lain kita tengoklah apa ceritanya. Nak tak nak kita kena gerak awal juga supaya kita dapat sampai dekat Arena Rawang tu on time. Hari sudah mula keluar. Sudah pagi, masih di sini. Lagi dua orang member je lagi untuk sampai. Adik aku, Najmi, so settle. Kata pukul 8 nak berkumpul kat Arena Rawang. Dah pukul 7:06 lah, baru nak ambil gambar pula. Memang janji Melayu. Cuba tengok jam dah pukul apa. 6 suku. Rambut sama panjang. Tapi jadi terpati masa dia tak tiba. Skin care ke tu? Abangnya apa nak cerah. Jom nak kena UV 50. Terbaik, review sikit. Kita pun dah selesai sesi bergambar. Kita akan naik ke Esdale. Ada lagi dua orang untuk dijemput. Lepas tu kita boleh terus gerak. Dia hijat sampai tak ada plate number ha motor. Boleh jalan.
happy. Dia jangan sampai lock sampai jam, sampai siapa 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 jam. Ah. Sampai siapa jam sang. Weh drift tak ada. Terkejut. Cek. Isi minyak dulu. Sebab aku semalam dah isi lah. Ni pun minyak ni aku rasa sebab carburetor punya tube bocor tadi ni. Sekali sekali senyum sikit. Dah pukul 8 tapi kita masih di Seremban. Motor jam ah? Tiga dia beritahu sebab tadi dia bunyi macam tapi aku bodoh. Okey. So sekarang motor aku tak boleh pergi. At least memang bawa slow. Yang ni pun problem ah. Bukan pasal tak boleh pergi, tapi kalau nak pergi dia boleh pergi kan. Ni tak boleh pergi ni. Ah, ni ah. Sejari reverse tak ada violent ah. Dia Porsche 931 sekarang 938. Baru 7 minit dia orang gerak slow-slow. Dia suruh kita catch up dia. Sebab dia cakap ramai yang dah bising. Terlampau panas. Kat sini. Isi minyak dulu. Lepas tu kita terus gerak. Jom cari slot. Beratur terus. Bunyi kau memantai ni, kau dah memantai tadi. Kau cakap tak boleh slow. Datang 1-2 minyak okey. Sampai hujung tau. Buka minyak air tarik. Oh macam air. Minyak? Macam air tarik. Gila juga aku si tak boleh main lampu. Aku punya langsung tak nak pergi. Air minyak ni, air yang penuh. Tengok dah 10 ringgit dah. Belum. Hari ni aku jadi tukang barang. Jangan laju. Jangan main tau. Jangan lock terus tau. Siapa yang lock terus sekarang? Ni aku dengan dia sekarang. Dengan dia tau. Dah. Jadi kena dia ni. Kalau kau kita malu kan. Lepas tu kan, dia tanya saya jalan. Saya mana tahu. Itulah, lain kali. Tak cukup ni nak buka ni. Kenapa minyak hitam kau makan ke apa? Kenti. Oh. Kegak boleh kejar tak yang kelompok yang ini kali?
mesti kali ni confirm. Kali ni confirm buat kerja. Kejar. Ni confirm buat kerja. Tapi menami menami abang ke gerit dua kali. Eh, baik bang. Mantap weh. Mari, mari, mari. Part 2 punya kerja. Part 2 kena kejar. Kena sampai, kena nampak bambu tu kena nampak. Tengok macam hari tu lah, balik pakai kedai biasa. Lala tak ada bambu pun tarang, apa pun tarang. So, kita ingin menyambung perjalanan. Kita mengejar mereka di hadapan. Dia sedang bersantai-santai dengan harapan kita akan bertembung. Okey, jom. What? A few moments later. Mana lebay dia orang ni? Masalahnya aku punya motor tak adalah laju mana. Tapi dia orang kat belakang ni tak sampai sampai tu yang aku beli now tu. Ya lah. Rasa gandah, rasa gandah kat mana? Baru diorang ni aku dah jam lah. Mana lah. Aku tadi dah tak berhenti radar. Kalau apa-apa jadi ke apa. Aku tahu lah sebab tadi aku nampak hijab dia lupa dengan semua bike tu. Lepas tu dia terus berhenti tepi. Tak tahu bercerita. Tapi motor aku tak ada laju lah. Penyelamat-penyelamat dia dah sampai lah. Budak ni ada dekat arena belakang dia orang berhenti tadi. Sekarang Japi Lalat pukul aku, dia orang cakap dia orang dah sampai. Sebab sepatutnya pukul 11, 11.30 macam tu. Dia orang tunggu dekat sungai, exit sungai. Tapi nampak kayanya dia cakap masing-masing jumpa highway. Habis, terus tak ada jadi slow. Kita nak tak nak, nanti budak ni sampai sini, kita tunggu naik lah. Tunggu sure lah. Dia orang dah sampai dah nasi bambu. Tak ada berhenti-berhenti lah. Orang pun dah nak gelap lah. Kita masih tersadai. Japi. Ni parking yang tak jumpa ni. Jadi kalau semua dah datang sini tergetak, parking dia cuma tak tengah-tengah alam lagi parking. Ya. Mantap woi. Mantap woi. Ada tim ah. Tak ada problem abang. Tak ada problem. Sabotaj. Sabotaj. Tapi kecil-kecil lah. Boleh kita mantap woi terus lah. Sama, boleh sampai? Dah lama. Dah makan dah? Makan dulu bang. Oh, steady steady. Aku kau macam tanya mana tak sampai-sampai. Sebab tadi ada 3 orang, aku, Ain dengan macam dengan panjang. Masalah, dia orang menunggu aku. Cakap apa dah, aku dah kat depan lama lah. Tapi saya baik ada budak-budak lagi yang belum sampai lagi. Kalau tak, dia tunggu aku, tunggu-tunggu bodoh gitu lah. Aduh, lemak, lambat sampai geng. Motor slow lah, tak boleh kejar. Ya, ya. Sekejap lah ni. Ni. Salah. Dekat sini konsep layan diri lah, ambil lauk, ambil nasi, apa semua ambil sendiri. Beza kali ni, ride kita lulus, kita sampai lah. Kita sampai. Walaupun lambat, dia sampai dulu tapi kita sampai. Budak-budak ni baru sampai lah. Ikut brand kau. Janji Melayu. Eh aku tadi kalau aku pegang betul, aku tak tunggu budak ni, aku sampai sekali dengan kau tadi tu. Okay, masa kau call tu, aku dah lama cuba. Tapi jangan cuba. Awak dah apa?
Tak boleh. Aduh, saja. Kau kena tunggu motor berasap aku keluar. Okey, saya tunggu. Oh, pandai ya, tak tunggu lah. Oh. Oh. Masih pantai. Ah, lepas tu sini bagi teman kawan. Oh. Eh, dia bagi kipas sikitlah. Jangan aku nak dia. Eh, janganlah. Ah, dia buat buka. Saya tinggal waktu pun saja. Exxon Up sudah pecah enjin, waktu pun juga dah. Itu pun kalau kena habis. Andi. Eh, hey, head aku dah bunyi tau. Hai. Mula-mula aku dengar bunyi macam bunyi clutch tau. Aku ingat macam bunyi aku clutch, tapi aku tengok, ni macam bunyi head dia. Ui. Kau tadi superbike tadi memang ajak ke rumba ke? Dia cakap motor kau cantik ke apa? Takde, ada rem-rem. Rumba macam ni jadi. Dia, aku tengok dia live macam mana. Dia main dengan superbike tadi. Superbike tu tarik. Ayah yang suruh main. Dia cakap, tapi janji depan. Janji lulus lah. Kali ni lulus. Macam-macam dugaan yang penting sampai dah. Dapat kerja. Janji Melayu sikit. Untunglah. Ikuan lah hidup enjin. Ayah, muka-muka baru pun hadir. Dengan cemerlang ke. Moment kita ni lama tak keluar video ni. Ini kesian. Apa hilang? Sus. Hilang. Apa hilang? Dompet. This. Macam mana hilang lah? Apa yang kau keluar kan? Kasih klien. Isi minyak ni, dengan dompet dah terbuka. Aduh, jam. Tapi tengok PCO tau. Kena tinggal kita orang tua. Tim. Jagi lah. Jagi. Makan pukul 3. Makan pukul 3. Makan kat sana lah. Member lari balik. Aziata, apa? Arena. Okay, Jalil. Patah balik pukul 3. So yang ni ramai yang komen-komen aku suruh tapau balik bambu ni. Tak nak nasi bang, nak bambu ke. Tapau bambu tu budak-budak ni. Nak buluh ke nak nasi dia? Buluh dia nak tu, buluh. Tu yang pelik tu. So kita ada order sotong, macam sotong gulai gini. Lepas tu ikan apa tu yang? Ikan talapia. Talapia grill, bakar. Sos tu kita harap sedap lah. Ni apa mana? Daging. Hati apa? Daging. Dengan ayam masak cili api satu. Wah, dengan ikan perkasam. Lama tak makan ni, rindu ni. Dia orang pun tengah batuk. Dengan kepanasan yang ada. Ramai pula orang. Dia bertambah. Motor laju-laju tak apa. Kita berdua ni kena motor slow. PCO pun boleh potong. Kita kena jalan dulu. Jalan dulu. Jangan orang kejar. Jangan bagi peluang. Bismillahirrahmanirrahim. Dah makan ke? Baru dah baca lah. Ganti dia. Dedo ah. Ni kalau main snooker takut turun-turun tak ada motor ah. Es goyang ni. So si Syaping ni cakap nak ambil gambar, tak ambil gambar lagi. Orang dah gantuk dah ni ah daripada tadi tak tidur lagi. Jadi hari ni memang tak tidur langsung ah. Kita orang ni asalkan dia mesti tak tidur satu hari punya. So tengok orang kaya macam lambat lagi. Kita orang pun dah nak gerak ah. Panas bhai, tadi duduk luar tu bertembang-tembang, berpeluh-peluh pula aku. Pakai sweatshirtnya pula. Tengok lah. Dia tak ambil gambar, jagi salam-salam ke kak? Haa, banyak umur. Aduh. Boleh ambil gambar mana? Hui, menggelegak bhai, menggelegak man. Mantap woi. Kau sebut janji Melayu, betul mantap woi. Hah? Kau cakap. Hari ni aku tak boleh ni. Tak weh. Hari ni kita bersama nak mantap weh. Ha ya. Kau pandai ah kau. Okey geng, janji Melayu, sungai Kelah nasi bambu. Mantap weh. Dah tak lain aku pula kena. Saklah motor abang. Ni apa? Outfit. Ah. Set beam. Ah, 60 lebih eh. 60. Teddy cepat. Mantap oi. Wah, Teddy. Besar sangat spek ni. Spek besar sangat tu. Susah start tu. Mengejut-kejut. So yang ni kita pun dah standby lah. Isi minyak dulu. Yang ni dekat je kan tadi nasi bambu tadi. Isi minyak lepas tu terus luncur pulang. Luncur perlahan-lahan. Nah. Kalau boleh aku nak tidur jap boleh tak? Arena ke? Member pun letak meja. Ah, kepala atas meja. Terus. Jom, ambil gambar, ambil gambar. Terus merah mata. Terbang lah, Ultraman. Suh.
ada di situ. Tiup bocor, tiup bocor, bocor. Orang, orang tiup bocor, orang rantai butut. Macam mana? Laju-laju tadi, sini juga. Kawan sempat lah melabu tadi. Wah, baik lah aku tu. Apa-apa? Slow-slow kedai. Nasib baiklah kedai yang aku itu hari yang masa first episode yang aku bocor tu. Dia kebetulan hari Ahad juga kan? Dia rumah. So kita pergi tengok kedai dia. Buka, kita terus shoot tukar tube macam. Second round. Tapi lepas tukar tube tu sampai balik. Tapi yang penting kita masalah selepas kita sampai ke depan. So kita dah lulus lah balik je. Pergi lulus lah. Arwah ni baik orangnya. Tapi itulah, di saat-saat akhir tadi tumpas. Orang yang korang sibuk nak kejar tu rupanya semua kat belakang lagi, Man. Korang pergi mana? Ke kau lepak Petronas tu? Lama dah timer lah. Budak ni ligat kau, dia ingat kau semua kat depan. Yang sampai rantai putus, tutup pecah tu pecah. Haa, mengejar korang. Rupanya korang kat belakang ni. Barat dia tol punya security dekat ni atas. Berdebar tadi ingat ada dua blok apa. Kita nak mandi sungai kejap lagi, terkejut dengan suit dengan suar jin. Kita predict siapa yang tak akan lompat. Saya challenge no problem. Laki. Laki. Nizam mah siapa lagi? Nizam mah. Kalau cakap laki, aku memang aim dia. Lagi satu, lagi satu. Itu dia dah sengih-sengih dah baru. Kacak seorang ini pun mungkin. Tak ada mungkinnya baling kat sungai. Kalau tak nak. Baling dengan kasut-kasut tadi. Weh, tak nak. Saya baik buka aku tu. Serendir dulu. Malam kan? Tukar depan. Aku tukar depan belakang. Jak 15, jak 16, jak 15. Dia pun kena. Maggi goreng for sale. Siapa nak? Ui, baik macam geng lah. Keep goreng. Kaya, dikat. Ini kena sekali pakai, kau pun bocor. Haa, ni lah dia. Penangan dia. Ui, dia rentung, Mat. Rentung. Bank, apa bengkel kerja, ride kerja. Afai tak ikut, dia tahu kecil ada. Afai, kecil lari bengkel, kecil lari bengkel. Dia sudah kerja rumah racing.
Dekat dia, Perak. Silap motor aku jam, tak payah terus pakai lah. Tak payah, sedih. Ya ke? 72 motor terus pocket lagi. Ah, sekarang motor biru tu dah masuk. 227 kan. Hui. 27 kan dia, 27. 28 minta gear. 40. Sama macam aku. Bodoh. 44 lah dia lagi kecil. Tengok aja. 40. Salah. Ah, 40. Tik sikit. Kau cabut sekarang. Eh, sumpah bukan aku. Motor aku jangan. Kau yang beli aja di soket tadi. Jangan main dah. Siapa yang ambil? Tak barang pakai dia. Kena. Boleh aku dengar. Sponsor datang. Mana sponsor datang ni? Awak lagi nak pasang jap, bawa tak nampak dia. Okey. Boleh delete dah. So far ride ini tak ada apa-apa masalah besar lagi lah. Masalah lagi tinggi-tinggi lah. Okay lah, walaupun komen tak ada. Bad boy. Kau cheat day aku cakap kau ini. Memang bila dalanya aku nak pun. Sorry doh guys, jangan buat muka je tu guys. Sorry yo. Pula di pertengahan jalan. Kau tak tahu gila. Kau tak, kau dah terkangkang dia. Ya? Terkangkang dah kau tak tahu. Dia sayang lah. Dia. Kalau dia tak turun poket tadi kan, dia boleh menang. Dia tak payah salin dulu. Ha? Nak salin men? Ha? Nak salin poket balik ke apa? Poket sini. Oh gila lah. Dengan budak angkerik tadi dekat ride kali ni. Syok. Hujan. Tak ada basah ke? Ride basah sekali hujan kau. Hujan. Tunggu hujan. Belum mandi sebab hujan. Baru nak mandi sungai. Dah hujan lebat. Hujan tu kita. Ni kalau kita jalan, pisang. Aku rasa nak juga ada terai tu. Aku takut disuruh kecil buka poket tu. Panjang umur. Hujan lah hujan. Nak mana terus? Set on fire. Asal? Jalan sikit kan? Lagi apa? Apa ya? Oh, yang lampu saya ingat tu. Cuma yang budak podium tu langgar. Uish. Dia tak macam tak tegak. Gahai lah. One hour later. Ni kali, abang menami pokai. Tak lah bawah tempat. Dan kerupuk. Tu dah dengar bunyi macam motor superbike. Kau main sleepo. Macam biasa geng. Mantap oi. Mantap oi. Larat dah. Kembalan nak basah kan? Ha? Jauh dalam lubuk hati kau kembalan nak basah kan? Kenapa aku terjebak sekali? Aku ikut ride je. Aku okey je. Okey. Dia okey je dia cakap. Ini. Ayuh dekat. Yang melintas tu. Aku takut apa-apa jadi aku. Aku masuk dulu tengok dulu. So aku boleh katakan selamat. Dah. So, oh. So boleh approve. Okey. Pura-pura. Kena. Eh, sorry dong geng, semua basah-basah. Korang semua yang masih sporting. Oh.
Mantap. Bukan. Kampung style mana? Aku dah basuh dah. Tadi apa? Tadi kan panas. Tak apa. Boleh lah. Dah basah.